Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menyembunyikan video di HP Realme. HP Realme yang saya gunakan ini adalah HP Realme 5. Mungkin caranya tidak jauh berbeda dengan HP-HP Realme yang lainnya. Pertama-tama kalian buka manager file. Selanjutnya kita klik video. Lalu kalian pilih video mana yang ingin kalian sembunyikan. Saya contohkan, saya akan menyembunyikan video yang ini. Video bus. Oke. Pertama-tama kita klik pilih. Selanjutnya kita klik video mana yang ingin kita sembunyikan. Oke, setelah itu kita klik titik tiga. Ada tulisan lainnya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat ada menu ganti file, ganti nama file, atur sebagai privat, rincian, bukan dengan metode lainnya, dan batal. Kita pilih saja atur sebagai privat. Oke, video kita sudah kita atur menjadi privat. Bagaimana cara melihat video yang sudah kita sembunyikan itu? Ya, kita tinggal buka saja menu pengaturan. Selanjutnya kita cari menu keamanan. Selanjutnya kita cari menu berangkas pribadi. Kita klik. Kita masukkan sandi privasi atau sidik jari. Lalu selanjutnya kita klik foto. Nah, video bus yang sudah saya sembunyikan tadi bisa kalian lihat di folder ini. Klik. Oke guys, sekian tutorial singkat dari saya. Apabila bermanfaat, jangan lupa bantu klik like dan subscribe. Dan jangan lupa bantu teman-teman kita juga di kolom komentar yang kesulitan dengan cara ini.